Kita ini kayak parkiran terasa milik berdua. Iya kan, lagi kangen-kangen kan kayak gak pernah muda. Iya tuh. Oke guys, jadi kita sudah parkir. Gue bareng Pebi. Kok kita bisa pas gini sih, hitam-hitam gini? Iya, padahal kita gak janjian loh. Iya, kita hitam-hitam gini. Jadi ini kita mau menonton. Mau nonton apa? Apa yang mother-mother loh. Kenapa gak nonton Vina? Udah, gue udah pas dia bikin TikTok, kita udah nonton gitu. Dan sekarang kita nonton lagi. Ini kita mau LDR-an lagi, jadi kita main dulu. Mau LDR-an. Kamu tuh kenapa gak ikut AA balap? Nanti deh, next time bakal ikut. Next time bakal ikut ya. Yeay, ditemenin ntar. Ntar kan biar semangat. Iya dong, harus tetap semangat. Ntar Feby bisa semangat dari jauh. Oh, dari jauh ya. Oke, nanti kita lanjut lagi guys ya. Kita udah mau masuk ke mall. Udah mau masuk. Jadi kita mau makan dulu sebelum nonton ya. Oke, makan dulu. Apa nih? Makan ayam. Ayam apa? Kesukaannya AA ayam guys. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Kita makan guys bareng Pebi. Makan apa kamu? Nasi goreng. Nasi goreng. Kayaknya gak suka kambing sih. Enggak. Ini karena gua lagi gak nafsu makan guys ya. Jadi gua makannya ini. Tahu lagi kurang nafsu makan. Mungkin kemarin cuaca di Cilacap itu panas. Terus kesini jadi kayak beda cuaca, itu langsung kayak badan itu kayak beda gitu. Begitu. Ah, udah minum vitamin nih? Minum madu tadi. Madu? Iya. Apa ya? Iya, si mama sih. Mama jaga ya anaknya ya. Jangan sakit, jangan sampai sakit, Ma. Kalau Peti ikut, pasti nanti A dijagain di sana. Iya dong, dijagain, disemangatin, dilindungin, dibungkus, diikat. Iya. Diamanin. Soalnya gue kan besok berangkatnya sendirian. Jadi dengan kondisi gue kayak gini. Kita pada sendirian. Iya. Aku nggak ikut. Siapa yang cancel? Aku cancel. Gitu. Jadi gue besok udah bayar sendiri. Kalau Feby ikut, kalau sakit pasti dirawat di sana. Kalau Feby gak ikut, sakit kalau Jakarta harus dirawat. Dirawat? Iyalah, dirawat sih, dijagainya guys. Gimana dijagainya guys? Oke, jadi kita mau makan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi kontennya. Abis ini kita mau nonton ya. Iya. Mau nonton. Pokoknya lama-lama ya. Lama-lama. Iya. Pokoknya lama-lama. Kita masih saling kangen guys. Ini konten kalian aku di post tuh. Aku kangen. Boleh pulang. Boleh pulang. Makan guys, jadi kita makannya ngalangin jalan orang. Solaria punya AA. Kamu mau nyobain mie anda? Mano, mas Feby itu punya tau? Itu kan kamera apa? Kamera. Belajar
guys, aku ditipu. Nah. Oke. Okay. Dari kamu suka mie enggak? Apa? Tapi tuh kalau enggak nafsu makan kadang mie. Cuman kalau lagi nafsu makan ayam. Tapi aku tahu enggak? Apa? Itu kayak Indomie. Apa Indomie? Seleraku. Iya gitu. Anjay. Kamu sering gombalin cowok ya? Gak pernah sih, tanya aja. Siapa tanya? Tanya orang. Kok aja di nafsu makan deket kamu ya? Kayaknya harus deket kamu deh. Kayaknya harus aku suapin deh. Kayaknya kalau aku suapin 5 piring habis aku. Coba aku kangen disuapin. Nasi goreng, sama kopi. Ini aja. Nasi gorengnya kurang suka ya? Asin. Makannya nggak suka asin kan? Kayaknya dia mau nikah deh. Apa bener nikah? AA-nya bisa ngeramal guys. Karena suka asin. Beda katanya suka kalau suka asin itu darah tinggi loh. Ini gulanya dikit kok. Tambah enak gak sih? Enak. Iya lah. Kamu yang biar suapin. Ini porsinya kayak buat anak gede. Anak? Emang Pepe mah anak masih kecil. Kan badannya kecil. Enggak lah. Pepe tuh udah gede. Emang udah gede. Tapi kalau di depan AA mah maunya kecil aja. Kenapa? Sekarang umur berapa? 20 ya? Umur hanya Allah yang tahu. 20 apa 19? TW 20. TW 20? Iya. Nah, yang belakang lagi ulang tahun guys. AA kapan? Besok. Udah lama. Kira-kira kita apain ya AA-nya ya? Pas ulang tahun ya? Katanya kamu mau ngasih sesuatu AA apa? Coba. Boleh di pulang di sini? Apanya boleh? Boleh. Gua mau nyoba guys, dia kasih makanan apa gitu. Soalnya gua jarang banget ya dikasih kayak hadiah-hadiah gitu. Dan sekarang gua dikasih sama dia gitu. Itu apa? Ini. Hah? Oseng bakso dari aku masak sendiri buat AA. Oh, bisa masak? Bisa dong. Bisa jadi calon gak bisa masak. Coba, aku cobain. Dia okay, masak buat. Ya. Ini gak usah review rasanya, tapi review rasa bakso. Karena ini aku pakai bakso bintang 5. Oh gitu? Oh ini oseng. Oseng-oseng juga kesukaan gue juga sih guys. Jadi ayam, oseng, sama sambal. Ini sengaja masakin buat AA, biar AA cobain. Oh gitu. Karena aku sering-sering masakin ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Emang ini masakan kamu? Iya kenapa? Coba nggak nih kayaknya kalau nggak pakai nasi asin banget, tapi kalau pakai nasi kayaknya enak banget. Pas. Bohong. Enak nggak? Enak. Aka, bener sih. Enak. Rating berapa sih? Rating 10. Kan aku maunya 1000 ya. Oh, 10 dari 100. Ya. Yaudah deh, 11 dari ini deh, dari 20. Enak loh, tapi memang ini beneran masakan kamu? Bener, aku ada videonya nanti aku upload. Oh gitu? Bismillah. Dijamin abis masak ini, AA langsung sehat. Enak ya, jadi ini apa? Ini-ininya empuk nih, apa sih namanya yang keribo itu? Ini namanya brokoli. Oh brokoli ya?
Iya. Iya. Jadi ini baksonya bintang 5 dari Raja Bakso. Apa nih? Aku sempat nonton juga. Ini bakso emang bintang 5 ya. Bakso dari Mang 5 Bakso. Oh, ini. Enak banget ini, Kang. Nanti kapan-kapan aku masakin bakso. Bakso yang ada kuahnya itu, ada minyak. Biar gak usah beli tiap hari dimasaknya. Enak loh. Enak loh, kamu mau jadi ayam baby dulu. Nama ayamnya aku. Ini ayam aku, ini AA aku, ini AA aku. Bukan ayam aku, tapi AA aku. Selain ini bisa masak ayam goreng nggak? Ayam goreng bisa nggak? Bisa, ayam tau nggak sih ayam madu? Ayam madu apa? Belum pernah ya? Belum. Jadi jago masak ayam madu. Aku nggak mau manggilnya ayamku, soalnya aku maunya yang beda. Aku maunya beda. Ya udah jangan dibahas-bahas gitu. Aku maunya. Aku. Lebih menantang. Iya. Aku dimakan dulu, Aa. Kasihan, Aa. Gak gitu juga, Aa. Ini brokolinya sih, Rigo. Itu brokoli ya? Enggak. Enak. Oh, ternyata dia masih bisa masak juga. Aku dimasakin, guys. Enak. Ini aku bikinin masakan kayak ala-ala agak Sunda gitu kan, manis-manis dikit kan. Kamu tahu dari mana suka ongseng-ongseng gitu? Tahu dari Nenek Jeng sama tahu dari ini adik aku. Soalnya aku kan harus lebih tahu AA, lebih mengenal AA gitu. Seperti apa? Karena dia sering nge-live guys sama adik gua gitu. Iya, kalian wajib nonton si Suryani, adiknya AA tuh seru. Katanya AA Suryani mau bikin YouTube juga. Nanti aku AA bikinin. Tuh guys. Biar sama Feby. Iya. Ya udah guys ya. Nah, aku mau abisin baksonya dulu nih, ini enak banget. Habis itu kita mau nonton. Oke. Okay. Dadah. Kita enggak jadi nonton, guys. Iya, karena Aanya harus pulang karena harus siap-siap packing buat besok berangkat ke Mandalika. Jadi gua harus siap-siap packing, guys. Soalnya gua jam mungkin jam 4:30 harus bangun ya karena gua packing dulu. Dan sekarang jam berapa? Sekarang jam 8 mau setengah 9. Mau setengah 9. Jadi kita berpisah lagi. Kita ketemu tanggal 4. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 21. 5. 2 minggu 12 hari. Iya, seminggu aja aku udah kangen apalagi 2 minggu. Tapi nanti kita pas setelah udah gak ada event, apa pengen kita jalan-jalan. Ayo guys, jalan-jalan kemana ya? Kayak liburan gitu. Ada rekomendasi. Rekomendasi di mana guys ya? Kamu suka pantai gak sih? Enggak. Lebih suka pantai apa gunung? Gunung suka. Oh. Jadi nanti setelah kita LDR-an 12 hari, nanti kita ketemu lagi. Ya enggak? Iya dong, wajib lah. Wajib. Nah ini gue bawa CRF. Kan dia suka TikTokan, kamu mau TikTokan enggak? Mau, ayo, ayo untuk diingetin, aku sempat lupa karena aku menikmati. Iya, kita TikTokan di motor ini ya. Oh iya. Terima kasih Pak ya. Tolong tangan diingetin guys, kita lupa. Oke, jadi segitu aja vlog kita kali ini. Sampai bertemu ya. LDR-an. Dadah. Jangan nakal ya. Vlog dulu dong. Ini gimana? Di tempat ramai. Yeay. Wajib lupa sebelum ini ya. Kita ini kayak parkiran terasa milik berdua. Iya, kita lagi kangen-kangen man, kayak nggak pernah muda. Iya tuh. Ya udah, nanti kita pokoknya harus jalan-jalan, harus menghabiskan waktu. Iya dong. Jadi ini gitu lagi sih ya, kita banyak kerjaan jadi sempat LDR. Iya maaf ya, tapi kan harus bangun bantuin orang tua. Baby kan anak mandiri.
berarti bisa ngurus AA. Berarti kalau video callan malam? Bisa, bisa. 24 jam buat AA. Kalau malam. Kalau malam. Oke, jadi gitu aja. Jadi kita bakal balik motoran lagi. Iya. Dan oke, kita banyak ngeliatin guys tuh. Oke, bye-bye. Bye-bye.